Halo guys, welcome to the vlog. Di video kali ini kembali lagi ke segmen Water Teleport, di mana Tim Boy akan teleportasi melalui air dari laut di Jakarta Utara ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Labuan Bajo. Nanti Tim Boy akan sailing dan menginap di kapal pinisi selama 3 hari 2 malam guys. Lalu berenang dan explore Labuan Bajo pastinya. Pokoknya bakalan seru banget, makanya nonton video sampai habis dan let's go. Halo guys, welcome to the vlog. Di vlog kali ini, ya ampun, aku masih di sini di laut yang ada kapalnya nih guys. Aku lagi di laut sini nih, di Jakarta Utara, deket Ancol dan deket Tanjung Priok. Dan habis ini, sesuai janji dan judul, kita bakalan water teleport dari laut Jakarta ke Labuan Bajo guys. Dimana kalian tahu kan Labuan Bajo tuh indah banget. Gimana kalau kita siap-siap aja langsung water teleport dari laut di Jakarta Utara ini ke Labuan Bajo. Aduh ya kabar sih, bakalan indah banget pasti. Langsung ya kita water teleport ya guys ya. Let's go. Aduh, lupa masukin kode nih. Ini karena airnya keruh, kita masukin dulu kode ya. Oke, udah dapet kodenya, kita langsung ke Labuan Bajo. Let's go guys. Guys, kita udah nyampe di Labuan Bajo guys. Kalian lihat view-nya guys, ya ampun. Wah, unreal gak sih guys, kita dari laut Jakarta. Tadi barusan di samping kapal gede ini, kok sekarang jadi di kapalnya jadi kecil-kecil di bawah gitu. Akhirnya kita berhasil water teleport ke Labuan Bajo. Let's go. Bisa dibilang ini salah satu bucket list aku guys, Labuan Bajo. Indonesia bener-bener gak akan habis sama kekayaan alamnya. Dan Labuan Bajo itu bener-bener identik sama laut dan juga pulau guys. Ada Pulau Padar dan lain-lain, masih banyak banget. Ada Pink Beach juga. Gak sabar sih bakalan kesana, tapi sekarang kita enjoy dulu. Wah, kita water teleportnya kan tetap ke kolam nih ya, kenapa gak ke laut ya? Tempatnya bagus banget kayak di Santorini gitu nih. Coba editor tolong dong kasih location-nya. Nah, udah ada location-nya, ini di sini guys. Guys, indah banget ya. Ya ampun, kemana-mana ada dia, kenapa ya? Udah terus nih, emang nih. Aduh, sirgadana. Kita di Bajo. Bajo bro, lu lihat dong depan tuh banyak banget kapal-kapal. Kenapa sih? Bali sama lu. Iya. Kemana-mana kita ya? Singapura sama Aldo. Next kita kemana? Ini Bajo dulu kita habisin ya. Habis Bajo. Kita baru. Waduh, lu gak sabar sih. Lu sama siapa lagi kesini? Rame banget lu tuh belakang. Wuh. Ada Tanya juga. Wah, oh, rame banget. Ipel. Iya. Rian Tika. Tepsar. Ada Rama di sini guys ya. Oseyon. Gue di Bajo bakalan ikut lu dan teman-teman seru-seruan nih. Seru-seruan kita. Kita mau naik di kapal enggak? Naik di kapal maksudnya, kita berlayar. Di kapal? Iya yeah, dong. Oke, langsung aja nih, enggak sabar. Halo. Halo. Emang tahu aku? Siapa? Yang apa? Berenang. Terus apa lagi? Yang kibar bendera di bawah kolam. Wih, that's it. Yang 16 meter. Namanya lupa ya? Lupa. Ti? Tino. Timo. 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 Semangat ya. Ya. Ada. Kita di mana nih? Labuan Bajo. Labuan Bajo Indonesia. Ini aku pertama kali nih ke Labuan Bajo. Bagus ya Labuan Bajo ya? Iya, bagus. Oke. Sampai ketemu ya. Ya. Lucu banget guys. Semangat ya. Ya ampun, anak-anak itu tahu aku semua, lucu banget ya mereka ya. Dan aku nginep di Parlezo. Nah, ini hotel kita untuk satu malam. Jadi kita satu malam di sini dulu nginepnya, baru besok kita bakal 3 malam di kapal, guys. Ini dia kapalnya Gandiva. Wah, kita bakal nginep 3 malam di kapal dan tidurnya juga di kapal juga. Gak sabar sih, nanti kita bakal seru-seruan di kapal. Wih, kita naik motor sama Aldo. Rame banget. Wah, rame banget nih. Dadah. Yeah.
Sudah hari baru dan kita lagi di dermaga di Labuan Bajo, guys. Kita akan berlayar abis ini naik pinisi. Aduh, salah satu bucket list aku, nggak sabar banget, guys. Ini bareng anak-anak yang lain juga. Kita lagi di Manggarai, Labuan Bajo. Manggarai. Ini dermaganya. Apa? Nanti kita bakal naik salah satu bot ini lalu dianterin ke salah satu finisi di sana, guys. Tadi koper kita udah diangkat, dianterin, dan abis ini baru kitanya yang dianterin ke kapal finisi. Wah, gak sabar, guys. Kita berangkat, guys. Wow. Kita bakal diantar ke kapal finisinya. Kapal kita, guys. Wah, kita bakalan naik kapal finisi ini dan kita akan bermalam di kapal finisi ini, guys. Ya ampun, keren banget. Wah, guys, ini dia kapalnya. Wih, thank you. Welcome drink. Thank you. Baru datang langsung dapat welcome drink. Kita cobain dulu, guys. Wah, seger banget. Sekarang kita mau cheers dulu, guys. Cheers. Kita bakal nginep di kapal ini, guys. Aku review langsung. Nama ini bagian deck depan kapalnya, guys. Luas banget, bisa sambil bikin video juga. Lalu ada tempat makan di sini. Lanjut di dalamnya, guys. Halo, Kak. Ini ada ruang entertainment. Wah, keren banget sih, guys. Wah, ada TV gede banget, guys. Ada sofa juga di sini. Lalu kita lanjut ke dalam lagi, guys. Permisi. Wah, ini di bagian belakang kapalnya, guys. Ada kayak, ada paddleboard, dan ada skoci juga yang ditarik sama kapal ini, guys. Wow. Ternyata dapurnya di sini untuk makan kita 2 malam nanti. Lanjut kita naik ke atas, guys. Wah, ini dia lantai 2-nya, guys. Dan ini ruangan nakodanya. Halo, Cap. Nah, di sini ada 3 kamar nih, guys. Jadi ini dia kamar aku, guys. 2 malam di Labuan Bajo, kalian lihat view-nya, ya ampun. Kamar ini jadi kamar aku dan Aldo, kalian lihat. Yuk kita ke balkonnya, guys. Wow, indah banget balkonnya, guys, ya. Ya ampun, nih kapal bagus banget ya, guys, ya. Indah banget. Gak usah takut kepanasan karena di kamarnya ada AC, guys. Coba kalian kasih rate kapal ini dari 1 sampai 10 berapa? Ada 1 ketinggalan. Ternyata ada lantai 3-nya, guys, kalian lihat. Wow. Perhentian pertama kita ke Pulau Kelor, guys. Betul ya, Kak? Pulau Kelor yang itu ya? Iya. Nah, itu dia Pulau Kelor, guys. Di Pulau Kelor kita bisa hiking dan main ke pantainya, guys. Yuk langsung aja. Wah, banyak banget yang berenang tuh, guys. Dan kita bakalan hiking naik ke paling atas Pulau Kelor, oke. Okay. Lu kuat gak naik sana? Kuat banget. Gua tuh bisa sambil lari nanti larinya. Oke, okay, kita lari ya. Wah, langsung aja kita explore Pulau Kelor. Wah, banyak banget yang jual nih kayak gini-gini nih, komodo-komodo gitu, guys. Lucu banget ya, oleh-oleh Komodo Island. Wah. Dan sekarang kita akan naik, guys, trekking ke atas. Let's go. Let's go naik nih. Naik terus naik. Tadi kita dari situ, sekarang kita udah di sini mau hiking naik, guys. Dan kita udah sampai di atas Pulau Kelor, guys. Indah banget ya. Lagi, guys, langsung aja kita transisi ke bawah, yuk. Oke, guys, kita udah sampai di bawah lagi. Bye bye Pulau Kelor. Kita balik lagi ke kapal finisi kita. Sampai kapal lagi dan wah, thank you. Ada handuk dingin, guys. Tuh enak banget. Dan udah ada makanan langsung. Wah. Karena pas banget kita udah lapar, kita mau makan siang. Yuk. Kita mau snorkeling untuk pertama kalinya nih, kita bakal nyebur nih, guys. Dan kalian lihat ini lagi hujan loh. Seru ya. Kita bakal lihat keindahan bawah laut Labuan Bajo. Poseidon. Poseidon. Ke mana kita, Kak? Situ. Jadi kita mau di sekitar sini, guys. Kita berenang sama penyu, guys, di laut Labuan Bajo. Indah banget.
Let's go. Biasa banget, walaupun hujan tapi penuh dengan rasa syukur guys. Kalian lihat view-nya, berenang di Labuan Bajo, salah satu bucket list aku. Nah, jadi aku sekarang lagi berenang di Manjarite. Wah, indah banget tuh guys, kalian lihat. Tapi nggak ada penghuninya ya bang? Iya. Jadi pulaunya tidak berpenghuni guys. Tapi di sini jadi salah satu tempat snorkeling atau spot-spot, makanya banyak banget tuh kapal-kapal pinisi yang pada bersandar di sini dan orang-orang pada snorkeling di sini. Kita udah selesai snorkeling pertama. Kita balik lagi ke kapal guys. Di sini kita mau sunsetan. Biar guys. Kita ngeliat kelelawar nanti sunset. Sunsetnya di Kalong ya, Pak? Mantap. Kelelawarnya udah pasti ada, Pak? Pasti ada kelelawarnya ya. Wah, kita gak sabar nih ngeliat kelelawar lagi sunset kayak gini nih. Wah! Jadi biasanya kalau sunset di sini akan ada kelelawar banyak yang keluar dan terbang, guys. Mantap. Di atas! Naik ya guys, kita naik ke rooftop karena bentar lagi kelelawar bakal muncul. Kita di rooftop lagi rame-rame nih. Boy, di atas. Jangan lupa subscribe kalau kalian pengen lihat mereka loncat dari atas. Subscribe pastinya guys. Kalian lihat kelelawarnya udah pada keluar. Oh, indah banget guys. Lihat guys, benar-benar indah banget, kelelawarnya banyak banget guys. Ya ampun, terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Kita kibarin bendera Indonesia guys. Dan jangan salfok sama kaos aku, karena ini dari brand aku sendiri, Aquafil. Buat kalian yang mau check out baju ini biar samaan sama aku, langsung aja cek ke Shopee-nya atau nggak TikTok shop aquafil.id. Karena stok terbatas guys, langsung aja yuk beli yuk. Biasa banget menutup hari pertama kita di kapal pinisi ini dengan lihat kelelawar. Namanya Pulau Kalong guys, makanya banyak kelelawarnya karena nama pulaunya aja Pulau Kalong. Dan sampai sini dulu vlog part 1 Team Boy Water Teleport ke Labuan Bajo. Dan di part berikutnya akan lebih seru lagi karena aku akan ke puncak Pulau Padar, lalu berenang sama Manta Ray, terus berenang ke Pink Beach dan explore keindahan bawah laut Labuan Bajo. Juga nanti aku ketemu langsung sama Komodo loh guys di Pulau Komodo. Pokoknya sampai ketemu di vlog part 2 Labuan Bajo guys. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. See you!